Hai, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita mau unboxing lagi nih sobat ya. Biasa paket dari Shopee. Nah, di sini kita kemarin order dari toko kado unik official. Nah, buat sobat yang penasaran nih apa sih isinya, nanti silakan aja cek di kolom deskripsi video ini. Nah, di sini ada keterangan juga, no video, no claim. Jadi kita langsung aja buat video unboxingnya, apa sih barang-barang yang ada di dalam paket ini. Oke, langsung saja ya sobat ya. Oke, yang pertama ini ada ini ya, 2-in-1 vacuum cleaner. Ini vacuum cleaner portable ya sobat ya, jadi bisa untuk menghisap debu ataupun kotoran. Jadi cocok nih debu-debu yang ada di kursi-kursi mobil yang mungkin bisa dihisap ya sobat ya, dengan menggunakan ini. Ini ada model sapu ya, untuk membersihkan. Ini cara penggunaannya, cukup ditekan tombol ini maka akan berfungsi seperti ini. Nah, ini kipasnya, ini sedotannya ya, untuk pembuangan angin ya. Oke, alatnya berfungsi dengan baik. Nah, ini contoh matanya ya, seperti yang saya katakan tadi. Jadi mana tahu nih ya, sambil disapu terus kotorannya itu bisa terhisap. Oke, ini dia pakai charging, ini chargingnya. Oke, untuk barang yang pertama itu kita katakan bagus ya, recommended. Oke, kita masuk barang yang kedua. Nah, ini barang yang kedua ini seperti mesin seller, tapi mini seller ya, dalam artian mana tahu sobat punya makanan yang baru saja dibuka terus tidak bisa ditutup kembali atau biasa diikat dengan karet, cukup dengan mesin ini direkat seperti ini, dia akan lengket kembali sobat ya. Jadi ini ada mini seller atau mini selling, ini menggunakan teknologi baterai. Ini karena baterainya belum ada, jadi belum bisa kita coba ya sobat ya. Sepertinya barangnya recommended nih. Nah, untuk barang yang selanjutnya itu adalah nah, ini dia mesin juicer portable. Jadi yang pengen ngejus dengan kuantiti sedikit ya, ini mesin juicer ini menjadi solusinya. Selain dia mesin juicer, dia bisa menjadi tempat minum ya. Jadi tinggal bawa buah, kalau kita katakan, terus kita masukkan, udah deh, terus kita juicer. Kita tes ya, kita buka terlebih dahulu. Nah, ini bisa kita lihat ya, ada seperti pisau, ini belum ada. Nah, ini
diputar ya sobat ya. Berarti sudah bagus nih. Nanti kita coba ya, bagaimana sih hasil dari mesin juicer ini. Berarti ini selain dia sebagai gelas, dia bisa sebagai tempat jus, tempat jus portable. Oke, nah selanjutnya itu barang yang selanjutnya adalah selang. Nah ini selangnya ini kalau keterangannya ini bisa mencapai 15 meter panjangnya ya sobat ya. Ini dia bentuknya. Nah dia di sini selangnya ini akan membesar sendiri ketika terisi air. Panjangnya seperti ini. Tidak ada 15 meter nih ya, sobat ya. Tapi nggak tahu ya ketika pas digunakan nanti bisa panjang hingga 15 meter karena saya lihat di pitch-nya ini ketika sudah terisi dia maka panjangnya mencapai kurang lebih 15 meter. Oke, mungkin itu saja video kita kali ini dan sampai jumpa di video menarik lainnya. Salam Andol Sahari.